Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mancing Nyubi. Alhamdulillah kali ini saya berkesempatan untuk membuat video review lagi. Nah, kali ini saya akan membuat video review tentang joran. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau saya biasanya mereview joran-joran dari kelas ultralight, nah kali ini saya akan membuat video review di kelas light. Nah, untuk jorannya sendiri ini harganya sangat murah. Harganya di bawah 350.000 ya. Di marketplace saya cek harganya segitu. Jadi paling mahal tuh saya cek itu harganya 340.000. Kalau tidak salah ya. Itu paling mahal yang saya temukan harganya segitu. Nah, ini jorannya kelasnya di light, kemudian panjangnya 2 meter dan joran ini sangat recommended buat kalian yang mungkin ingin mendapatkan ikan dengan target-target yang lebih besar daripada ultralight ya. Jujur saja kalau menurut saya pribadi, kalau kelas ultralight dan targetnya ikannya itu besar, kalau masih pemula sepertinya tidak direkomendasikan. Karena nanti untuk kelas ultralight target ikan besar pun itu nanti ada trik-triknya tersendiri. Jadi kalau masih pemula banget pun, saya pun sampai sekarang kalau mau target ikan besar-besar banget pakai tackle ultralight pun tidak berani, takutnya patah. Karena ada perlu perlakuan khusus ya, kalau saya lihat teman-teman saya yang sudah lebih profesional di bermain di kelas ultralight tapi targetnya ikan-ikan babon. Oke, jadi jorannya saya ambilkan. Nah, ini jorannya. Saya lepas dulu. Jorannya ini adalah Orca Cobra. Balik. Orca Cobra 662L. Baik. Ini berarti panjangnya 662 itu sekitar 1,98 ya kalau nggak salah. Ini dia. Orca Cobra 662L. Nah, ini untuk tampilan jorannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini wah, ini karbonnya sudah egg-wrap ya, teman-teman. Tapi untuk karbon mohon maaf, ini karbonnya ada motif egg-wrap yang bagian bawah ini, tapi enggak semuanya sih, tidak semuanya. Ini campur. Nah, ini untuk top seksinya ini. Nah, oke, buat teman-teman semua, sebelum kalian lanjutkan video ini, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk klik subscribe dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang akan datang. Dan buat teman-teman semua yang ingin memberikan masukannya, komentar atau ingin menanyakan tentang review saya tentang joran ini, kalian bisa langsung saja ketikkan di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawabnya satu persatu sesuai dengan kemampuan saya. Oke, pokoknya keep watching. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang tertarik membeli joran ini, kalian bisa membelinya di toko pancing online terpercaya di Tirta Fishing Shop. Cek saja langsung di official Instagramnya ya. Dan untuk link pembelian via marketplace juga sudah tersedia di deskripsi. Langsung klik saja. Terima kasih. Nah, seperti biasa nanti untuk saya akan memberikan detail tampilan detail review dari joran ini ya, seperti biasa, agar kalian nanti bisa melihat ini secara lebih dekat, sehingga nanti kalau teman-teman ingin membeli joran ini, semoga video saya ini bisa dijadikan referensi dan menambah keyakinan buat teman-teman semua untuk membeli joran ini, apabila ingin joran ini ya. Ini cocok banget kalau buat kalian yang tidak ingin bermain di kelas ultralight, atau mungkin kalau ingin menargetkan ikan-ikan besar, agak besar, tetapi kalian masih pemula seperti saya. Jadi kalau pakai ultralight nanti takutnya karena masih pemula jadinya berbahaya, nanti bisa patah kalau pakai kelas joran ultralight. Nah, ini bisa jadi opsi untuk buat kalian yang ingin bermain di kelas light. Langsung aja untuk tampilan video, tampilan detail reviewnya akan saya tampilkan. Oke, ini dia. Oke, teman-teman, jadi ini adalah tampilan detail dari joran Orca seri Cobra yang 662L. Ini dia
saya temukan dari bagian bawah batnya. Nah, ini seperti biasa untuk tipenya, ini Japanese style. Japanese style, terus ini busa Eva, bat Eva. Nah, ini ada variasi bat cap. Nah, ini tidak ada logonya sama sekali ya ini. Bentar, fokus ini. Nah, ini tidak ada logonya sama sekali. Ini jadi nanti kalau ini ditaruh di bawah bunyi. Soalnya nggak full Eva. Nah, kemudian ini gagangnya. Kelihatan ya ini ada motif ulir-ulirnya ini. Ini logo Orca, tulisan ini made in China. Nah, untuk real seat seperti joran-joran Orca pada Orca yang lain. Untuk real seat ini tipenya VSS. Nah, tapi ini non Fuji ya, teman-teman. Tidak ada logonya ini, enggak tahu mereknya apa, mungkin buatan mereka sendiri. Yang jelas ini bukan Fuji. Nah, ini untuk tipe penguncinya ini unik nih. Jadi busa Eva ini langsung tergabung jadi satu dengan si penutupnya, penguncinya. Nah, ini busa Eva ini. Nah, bisa dilihat ini tergabung jadi satu dengan busa Eva-nya, penguncinya. Terus ini untuk, nah ini untuk kan ya, ketika mau pindah spot ini bisa untuk menaruh lur. Jadi nanti treble hook-nya itu bisa dicantolke ning kene. Orca Cobra, nah ini tampilannya. Nah, ini masih ada ulernya ya ini ya. Nah, variasi merah. Nah, cuma sampai sini. Yang sini udah karbon biasa ini. Karbon seperti biasanya. Tidak ada ulernya. Tapi ini halus ya ini ya. Motif karbonnya itu, garis-garisnya itu halus ini. Gak kasar. Ini tampilannya. Nah, ini untuk bagian section bawah. Kemudian ini untuk top sectionnya. Ya, ini top sectionnya. Oke, kita langsung bahas ke bagian spesifikasi. Bagian spesifikasi, nah ini untuk spesifikasinya terus ini tertulis ini 662L light. Nah, ini untuk actionnya ini tulisannya ini panjangnya 1,98 meter, actionnya moderate fast. Nah, ini berarti kalau moderate fast itu lengkungannya di atas, agak di atas. Nah, untuk lure weight nya itu 2-10 gram. Nah, ini mirip dengan ultralight yang zaman sekarang ya. Tuh, kalau untuk lure beratnya itu hampir, ya bukan hampir, sama. Kalau untuk produk-produk Orca, kalau untuk produk-produk Orca sih ultralight-nya kayaknya kisaran di bawah 5 gram kalau nggak salah. 0 sampai 3 terus 1 sampai 5 gram. Nah, kalau ini 2 sampai 70 gram. Untuk lainnya 4-8 pound atau 48 lip. Spinning model, ini ada tulisan spinning modelnya, nggak tahu juga ini ada, apakah ada yang bed castingnya atau enggak, tapi kayaknya nggak ada. Atau kalau ada ya bisa dikoreksi, soalnya kok ada tulisannya ini spinning model. Nah, ini untuk speknya ya, ini Cobra 662L, panjang 1,98, panjang lur, berat lur yang direkomendasikan 2-10 gram, seksinya 2 pieces. Nah, ini middle joint ya. Nah, ini seperti biasa pasti ada bahaya, maksudnya ada peringatan bahaya tegangan listrik ya. Nah, seperti biasa kalau karbon kan mudah menghantarkan listrik. Oke, untuk jumlah ring guide. Nah, saya hitung. Ini ring guide yang pertama dari bawah ya. 1. Kemudian ring guide kedua dan 2. 3 4
5, 6, 7, dan 8. Jadi ada ringgitnya ada 8. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ini saya pisah ya, nggak muat tempatnya. Nah, ini saya malah seneng ininya, ini apa, penguncinya itu jadi satu dengan Eva-nya, ini bagus menurut saya. Ya pokoknya ini joran yang recommended buat kalian yang ingin tidak ber yang mungkin sedang tidak ingin bermain di kelas ultralight. Ini sangat recommended, harganya juga murah, tidak sampai 400.000, kayaknya di bawah 350.000 lah harganya, jadi murah sekali tapi kualitasnya good. Oke, mungkin cukup itu saja untuk detail reviewnya. Siap. Nah, itu teman-teman untuk detail breakdown dan detail review dari joran Orca Cobra 662 L. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga video ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang berniat untuk meminang joran dari Orca seri Cobra. Ini. Nah, ini seri Cobra. Semoga bisa dijadikan referensi video saya ini. Nah, buat teman-teman semua, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Tentunya ini karena keterbatasan saya. Dan buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung channel ini, jangan lupa pokoknya untuk membantu channel ini berkembang dengan cara subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Dadah!